Halo guys, kembali lagi bersama saya di Muhammad Padahadi Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Enjoy this video. Nah guys, kali ini saya sedang berada di Asia Afrika yang ada di Lembang, Bandung guys. Nah di Asia Afrika ini ada banyak sekali miniatur-miniatur dari negara yang ada di seluruh dunia guys. Nah tapi saya tidak sempat untuk turun ke bawah guys untuk memvideokan semua miniatur-miniatur yang ada di bawah ini guys, karena untuk turun ke bawah itu cukup menanjak sekali jalannya guys. Karena saya sudah kelelahan, saya takut tidak bisa naik lagi, jadi saya putuskan hanya memvideokan dari atas ini saja guys. Nah dan di sini juga ada banyak sekali but-but yang menjual makanan guys. Dan di sini kita membeli tiket dengan harga 40.000 guys dan mendapatkan free minuman guys. Kita bisa bebas memilih mau jus, mau minuman hangat dan lain-lain guys. Tapi untuk kafe-kafe di sini itu bukan tempat yang free-nya guys. Ada di belakang sana ada tempat free-nya. Nah, di sini kita lanjut lagi ke Cikulai Bandung guys. Jadi videonya yang tadi kita sambung guys, karena cuman sebentar video yang di Asia Afrika tadi. Nah di Cikulai Bandung ini adalah tempat yang berbeda lagi guys. Nah di sini banyak sekali wisata yang ada guys. Ini berlokasi di Lembang Bandung juga guys, dan di sini bernuansa tropis guys. Di sini juga ada tempat-tempat berfoto guys, dan juga ada tempat-tempat kafe-kafe juga di dalam sini. Nah ini adalah salah satu tempat bermain golf yang mini guys. Di sini diperuntukkan untuk anak-anak dan untuk latihan-latihan memukul bola golf guys. Nah, dan di sini ada lapangan dan kita bisa melihat pemandangan ke bawah, guys. Dari rimbunnya pepohonan, guys. Mungkin di sini juga sering dipakai untuk anak-anak berkemah dan pramuka, guys. Di sini tempatnya sangat rimbun dan sejuk, guys. Saya sendiri, guys, berjalan ke sini, guys. Dan di sini banyak buah-buah guys. Nah. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang tumbuh di sini guys. Saya tidak tahu di sini ada tanaman apa aja.
dan jalan ini cukup menurun sekali, guys. Nah, dan ini penataannya cukup rapi sekali ya, guys, tempat ini ya. Pohonnya juga besar-besar, guys. Nah, di sini juga ada warung untuk membeli makan. Dan ini kita jalan menuju gerbang ke bawah, guys. Di situ kita bisa melihat kandang kelinci, guys. Hutannya sangat rimbun sekali ya, guys. Dan di sini cukup dingin, tapi bukan dingin yang terlalu dingin, guys, tapi udaranya sangat sejuk. Cukup unik juga ya, di sini ada miniatur rumah-rumah dan ada jembatan. Ini jalannya menanjak, guys, cukup pegal kaki untuk berjalan naik turun. Nah, dan saya tidak tahu ini, guys, mau jalan kemana. Banyak sekali bercabang-cabang jalannya, guys. Nah, bisa kita lihat dari sini, guys, pemandangannya cukup indah sekali, guys, dan bagus untuk berfoto-foto, guys. Di sini banyak sekali wahana-wahana, guys, dan tempatnya cukup menarik juga. Ada tempat untuk menjual makanan dan jajanan-jajanan, guys, di sini. Cukup indah sekali ya, guys, tempat ini. Kita sedang berada di atas gunung.
di sini banyak sekali spot-spot foto, guys. Bagi kalian yang suka berfoto, suka memotret, di sini cukup cocok. Nah, dan di sebelah kiri kita ini ada kuda, guys. Di sini kita bisa menaiki kuda dengan harga Rp50.000 per orang. Nah, dan luas tempat halaman kudanya cukup luas juga, guys. Dan ini kita berjalan menuju keluar dari lokasi tersebut, guys. Nah, untuk video lengkapnya nanti mungkin saya upload lagi, guys. Ini videonya masih mungkin tercampur, guys. Saya harus mencari-cari lagi. Nanti saya upload video lengkapnya di sini. Tempatnya cukup bagus dan rimbun, guys. Nah, dan di sini kita istirahat untuk makan siang dulu. Ini adalah restoran yang cukup terkenal di Lembang, Bandung ini, guys. Nah, di sini kita makannya di VVIP, guys. Di depan ini ada wahana-wahana off-road, motor roda 4 dan sepeda juga, guys. Ini off-road lah. Jika kalian mau mencoba liburan ke sini, di sini banyak sekali tempat wisata, guys. Saya juga tidak semua tempat wisata sempat untuk mengunjungi. Dan juga view-nya cukup menyejukkan untuk healing, guys. Nah, ini adalah kondisi tempat makannya, guys. Di sini lounge, guys. Semuanya adalah keluarga besar, guys. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Saksikan terus konten-konten saya yang selanjutnya. See you the next video. Bye-bye.